Meski sudah sering kali dibubarkan dan diamankan polisi, namun para pelaku balapan liar di wilayah Situbondo tidak pernah kapok. Kamis 19 Januari 2023, tim jajaran Polsek Besuki kembali berhasil menggagalkan dan mengoperasi aksi balapan liar di Jalan Raya Dusun Karanganyar, Desa Demung, Kecamatan Besuki. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menjaring sebanyak 9 unit sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi di tempat kejadian perkara. Selanjutnya, 9 sepeda motor berserta pemiliknya dibawa ke Mapolsek Besuki untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Kapolsek Besuki, AKP Sulaiman membenarkan telah membubarkan dan mengamankan 9 unit motor yang diduga akan melakukan balapan liar tersebut. Sebelumnya, pihak Satuan Lalu Lintas menerima informasi masyarakat yang resah dengan ulah para pemuda yang seringkali melakukan aksi balapan liar di jalan desa itu. Selanjutnya, Sulaiman menambahkan anggota Satuan Reserse Kriminal dan SPKT beserta Satuan Lalu Lintas mendatangi lokasi. Dan pihaknya langsung mengamankan para pemuda yang akan melakukan balapan liar itu. Selain dilakukan penindakan penilangan terhadap kendaraannya, pihaknya juga memberikan peringatan dan pembinaan agar mereka tidak melakukan aksi balapan liar kembali.